cakep nih. Karnisinya cantik sekali. Duduk di sini. Wah, saya dapat daun boat leaf ini. Keren deh, cakep banget. Dia bertekstur. Ini sudah dia sudah menguning ya. Lalu ada sedikit coklat di sini. Keren banget. Ini akan saya pakai nih. Kita ikat. Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Hari ini kita mau cerita tentang Rika Simputai yang saya kasih topik respect. Kemarin di dalam Rika Simputai kita, saya bilang itu ada moving meditation. Lalu di dalamnya itu kita bisa mendapat pelajaran lain lagi. Yang saya dapat yaitu yang saya sebut respect ini. Menurut saya, respect itu penting sekali. Sebab kalau kita udah respect, itu kita berada dalam lingkungan aura positif, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Tetapi kalau kita sudah tidak respect, kita tuh udah gak suka. Kalau gak suka, mana bisa lihat indah, betul gak? Nah, seperti kita lihat daun ini. Ini daun itu sudah menguning ya. Untuk orang biasa ini pasti udah dibuang, katanya udah jelek, udah rusak. Tetapi karena saya respect dengan daun ini, saya lihat justru dari ketidakindahan itu menjadi sesuatu yang indah. Karena lihat coba perubahan warnanya di sini, ada warna hijau, ada kuning, lalu kecoklat-coklatan dengan motif yang unik ini. Jadi menjadi sesuatu yang unik sekali menurut saya. Lalu di sini saya mendapat ranting kering yang meliuk-liuk menurut saya indah. Nah, ranting ini warnanya nih dengan coklatnya ini nih koordinat banget. Maka itu saya pakai. Sehingga dia menjadi satu kesatuan yang mengangkat si daun yang ini jadi lebih indah. Daun ini namanya kurkuma atau boat leaf. Lalu di sini saya pakai bahan amima juice, di sini carnation atau dianthus, lalu di sini ada daun philodendron, di sini ada rudbeckia, gerbera, justicia, carnation spray, di sini ada sweet william atau dianthus juga, di sini ada daun porminum tenax daunnya ya. Kalau di rangkaian Rika Simputai itu ya, yang kita lihat itu bukan secara keseluruhannya aja, tetapi satu-satu materinya itu juga kita lihat keindahan. Sehingga itu makanya kemarin kita bilang itu dia moving meditation gitu. Karena kita menghayati satu-satu. Ada, selain itu juga ada aturannya, ada caranya bagaimana kita harus mempelajari kesimpulan itu. Satu kesatuannya itu penting, seperti satu kesatuan warna dari wadah, ranting, daun pilo, bunga gebra, rudbeckia, sama corminum tenaxnya ini, itu warnanya koordinat ya. Begitu pula dengan daun yang ini, daun kurma ini kan ada kuning kuningnya, lalu di sini saya kasih justicia yang kuning juga, jadi ini bleaching. Nah, di dalam rangkaian ini, misalnya yang di sini carnation spray ini, kalau kita angkat ya, atau daun ini kita angkat kita nggak pakai, itu juga udah beda lagi ya, udah
nggak jadi cantik lagi, udah ada sesuatu yang hilang. Ya, maka dari itu kita belajar di sini mencari keharmonisan di antara materi-materinya. Nah, untuk mencari keharmonisan itu, maka saya bilang itu perlu adanya respect. Karena kalau tidak ada respect, ya tidak mungkin kita bisa mencari indahnya. Betul nggak? Kalau setuju dengan saya, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.